Some jazz kata di Dukcapil Hungaria. Di Dukcapil Hungaria. Some jazz. Let's listen to some jazz music. Maybe it can soothe our soul and our heart by getting it entered into our ears. Apa iki? Sakamichino Apollon. Monin. Aman gak ya? Wish. Wow. Organnya seksi. Seksi. Mas Bill udah ini, udah berakhir cekrengan jam 22.00 WIB. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa untuk next live-nya aja gitu. Aku kecil ini udah kecil kan segini kan. Thank you Mas Bill usulnya, sarannya. Oh, maksudnya kecilnya apa ya? Video apa kecilin audio? Audio kayaknya harusnya aman ya, gue gedein lagi deh. Tapi aku pindah-pindah aja ke sini, ya kan? Apa anjir Han? Monin. Bisa ya toko anime main jazz? Ini benar-benar sebuah adegan yang ada di anime berjudul Sakamichi no Apollon. Karena judulnya ada Sakamichi-nya, apakah ini diisi soundtrack-nya juga oleh 46 Family? Ngomong-ngomong Sakamichi artinya apa sih? Gua sotoy aja dari tadi ngomong Sakamichi. Tulisannya sih gitu, Han. Tuh, kebaca gak sih? Gua taruh situ deh. Tuh. Anime Sakamichi no Apollon soundtrack Showmore. Showmore gak ya? Showmore ya? Udah! Showmore disuruh showless. Jadi begitu showless, tulisannya Showmore. Bohong ini. Scam ini, scam. Takamichi artinya tanjakan. Oh berarti ini jalan menanjak Apollon gitu ya guys ya. Zaka itu bukit. Sakamichi. Michi jalan. Zaka. Ya, jalan nanjak. Oke, okay, thank you. Pantes pada yang cekrek namanya tanjakan gitu-gitu. I see. Bang Iqbal bilang listnya lihat dong. Aku sendiri tidak bisa lihat listnya, tinggal membuka link yang dikasih satu-satu aja baru ketahuan gitu. Ini ya, tahu nggak sih guys, susah loh bikinnya. Kenapa lanjut? Susah bikinnya karena musiknya sama kartunnya kan harus jalan beriringan dan harus cocok gitu. Jadi malah ini memunculkan pertanyaan, mana yang lebih dulu? Ayam apa telur gitu. Ini mana yang lebih dulu, musiknya dulu jadi lalu kartunnya menyesuaikan, atau film kartunnya dulu jadi baru musiknya menyesuaikan? Kayaknya yang kedua gak mungkin ya. Musiknya jadi dulu baru dia gambar sesuai dengan this gitu. Kayaknya gue gak pernah berkutat dengan, bunyi lagi tanganku. Gue gak pernah berkutat dengan ginian, jadi gue gak tahu. Tapi memang mengisi soundtrack scoringan film itu tuh emang punya daya tarik dan kesulitan tersendiri guys. Kayaknya musiknya dulu kata Farhan. Kita hanya bisa berbadut ria. Gue juga gak tahu. Jadi kita seru juga sotoy-sotoyan kayak gini.